Oke, assalamualaikum sahabat Kijang Kotak, Kijang Super. Tahun 91 dengan varian long ini, Kijang Super. Untuk karoseri ini Nusa. Nah, ini 4 pintu. Ini N Malang pajak bulan 1. Mobil baru dapat. Untuk pelek, kowe pelek kapan saya iki? Kijang Kotak. Itu beliau nih yang punya. CT baru, keadaan cat baru. Kita lihat dalam-dalamnya. Waduh, waduh. Kayak artis ha iki. Ini. Ini hanya sekedar lapisan. Kayak tinggi-winggi. Bulu-bulu, bulu kudu. Joknya masih ori. Ya. Doktrin-doktrin masih ori semua. Kijang Super. Ini transmisi ini 5, 6 ke belakang. Ini kondisi ini doktrimnya. Hadap ke belakang. Untuk talang-talang, insya Allah masih oke. Talang-talang aneh. Dashboardnya masih kotak. Delok kap mesin ini. Lihat mesin ini. Sini. Mesin ini kering. Mesin ini kering ini, Mas Yan. Mobil insya Allah belum pernah laka, tidak ada peredam sama sekali. Untuk bagian lampu, bumper seperti ini modelnya, kotak. Ada lambang Toyota. Oh, besi. Kalau grille zaman dulu besi nih. Ban menggunakan ring piro-piro to gede iki. Ring 14 Bridgestone. Habis hujan. Peleke seri baute bodot yang cerongot iki. Baute. Kijang Super. Jadi 6 speed ke belakang. Ini kita buka di harga 32 juta tahun 91. Ini AC ini power ya. Ini belum power ya AC ini, tapi tidak tahu nyala power ini. Tipe biasa untuk doktrin apa penahan matahari masih orisinil. Ini babut plafonnya masih bawaan. Oke. Toyota Kijang Super tahun 91 karoseri Nusa. Ini varian tipe yang long. Ini kita buka di harga 32 juta tahun 91. Ini cat dua kali, namun masih rapi, masih oke. Pelek racing, bannya Bridgestone seri semua. Insya Allah kondisi waras. Ini. Monggo, para pecinta Kijang Kotak bisa dipantau. Unit ada di Sidoarjo, Jalan Candi.
para penggemar kijang kotak. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kijang kotak. Cecet, oke, masian, masih lumayan cete. Yo, mergo yo anyar. Ada pun restorasi ini yo menyusul. Tapi nat-nat juga masih oke ini. Nat-natnya masih lumayan utuh, aman. Cete ndak komproh. Oke, assalamualaikum.